Maukah kamu menikah sama aku? Ini Yura. Cantik ya. Kok bisa, Dewo? Apakah ini semua jalanku? Ini pilihan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Mita! Saya nggak nyangka. Kamu tega-teganya menghancurkan hidup saya, Den. Kamu yang menghancurkan hidup saya. Kamu hilang begitu lama. Dan saya dengar kamu sudah meninggal. Ya tapi kamu udah nikah kan sama Tria? Saya nggak menikah dengan siapapun. Saya cuma cinta sama kamu. Kamu nggak bohong. Saya lebih memilih mati daripada saya membohongi wanita yang memiliki seluruh hati dan jiwa saya. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang sama kamu. Untung cuma mimpi. Pokoknya, saya harus tetap menikah sama Denny sebelum dia ketemu sama perempuan brengsek itu. Mas, bagaimana caranya sekarang untuk menemukan Mia? Saya akan bayar orang. Saya akan bayar orang untuk mencari dan menemukan dia. Andre! Dalam rumah saya. Kamu benar-benar iblis yang pantas menghuni neraka yang paling dalam. Hei! Ingat, hati-hati. Saya paling tidak suka orang marah-marah di dalam rumah saya. Dengar, bajingan! Kamu menyiksa istri kamu, sementara kamu menikmati hartanya dengan wanita lain. Oh, jadi Mia ada bersama kamu. Hei! Kembalikan istri saya. Dan saya, sebagai suaminya, saya berhak melakukan dia seperti apapun dengan cara saya. Saya kasih waktu, seminggu. Setelah itu kamu tinggalkan rumah ini. Kalau tidak, kamu akan berurusan dengan saya. Mas, mas, kamu gak apa-apa, mas? Ada. Ya, gak apa-apa. Ada. Tadi itu siapa, mas? Dia itu yang namanya Bobby. Dia mantan suaminya Mia. Ya udah, kita ke atas ya Mas ya, saya obatin. Di mana Indah? Indah tidak ada di sini.
Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Saya yakin Indah ada di sini. Saya tidak ada urusan lagi dengan Indah. Memangnya ada apa dengan dia? Kalau kamu tidak serahkan Indah, saya akan lapor kamu ke polisi. Dengar ya, sekali lagi saya bilang sama kamu, Indah tidak ada di sini. Dan sebaiknya kamu tinggalkan rumah ini dan jangan pernah ganggu kehidupan kami. Ngerti? Mari saya bawain. Oh, no. Biar Ais saja yang kasih langsung ke dia, lah. Iya, you minta tolong dong ini tasnya ya. Ini. Oh, iya. Oke. Okay. Thank you. Kamarnya di mana? Di situ. Oh, di situ ya. Oke, okay. Ayo ke sana ya. Oke. Okay. Indra! Indra, sayang lah. Lihat dong apa yang Wing bawain buat you. Lucu lah. Aduh, mobil lah. Ya, tuh remote yang Indra suka itu lah. Aduh, ya. No, bukan tante maling, tapi mami meling. Jadi malu. Iya, sutra. Ini Indra, lihat dong apa mami yang bawa buat kamu. Ini adalah yang terbaru dan terbaik dari Hong Kong. Asli, dari pabriknya langsung mami datangkan ke sini, import langsung lah. Makanya Indra coba aja. Mami yakin deh, pasti Indra suka lah. Ini tidak perlu tambah-tambah lagi baterai, sudah ada baterai dalamnya lah. Tinggal Indra plug aja langsung ke listrik, langsung tadi nge-charge lagi. Silakan Indra coba-coba. Cobalah. Gimana? Indra suka? Oh iya. Di sini sih. Teman-teman Indra, langsung cobalah. Wow, kencang sekali lah. Wow, kesana. Iya, jangan kesana lah, hai. Kesana lah. Wah, Indra jago sekali lah. Pokoknya kalau Indra mau ikut perlombaan ini, gampang kontak aja mami. Mami akan daftar Indra ke perlombaan nomor 1 di asli. Yeah! Wow. Indra? Problem. Meling. Ya? Saya minta kamu jangan terlalu memanjakan anak saya ya. Oh, no lah Ewing. I know lah. Manja is no good lah. I gak mungkin lah manjain dia lah. Tapi I mau minta sama you lah. You janganlah marah-marah sama dia lagi. Nanti kalau sampai dia lari dari rumah sini, you jadi pusing. Dan I gak mau you jadi pusing. Ya Ewing ya? You bisa promise kan sama I? Thank you. Kalau gitu Ayu bisa minta tolong ya, Ewing. Ambilkanlah air minum. Ayu haus lah. Oke. Okay. Yang dingin ya? Iya, yeah, tunggu sebentar. Thank you, Ewing. Mana istri saya? Apa maksud kamu? Jangan pura-pura bodoh. Saya yakin istri saya pasti ada di sini. Indah! Jangan sembarang menuduh ya. Saya akan tuntut kamu. Kalau saya mau culik, saya akan culik anak saya. Saya tidak ada urusannya sama istri kamu. Omong kosong. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Silakan. Saya akan bilang terus terang pada polisi. Saya senang istri kamu benar-benar hilang. Karena dia tidak mau mengalihkan anak saya. Dia kan tahu kalau anak itu bukan darah dagingnya. Dengar ya. Saya akan terus mencari istri saya. Dan kalau kamu ada di balik semua ini, saya akan hancurkan hidup kamu. Wow.
setan kecil. Tunggu sampai Emery sama dia punya papa, ayo tunjukin siapa sesungguhnya Meling ini. Hayah, tunggu apa lagi, Ling? Sekarang aja lu ajak Elwin kawin. Hah? Kan lu sudah bilang, Elwin sudah mulai suka sama lu. Hayah, Asu. Si Elwin baru mulai suka sama Ai, gak mungkin lah. Belum lama kan dia suka sama Ai. Hah, itu langkah yang penting. Lu harus lebih agresif lagi, Ling. Hayah, Asu. Ai sudah agresif sama dia orang. Kalau Ai tambah agresif lagi, seperti apalah Ai? Hah, ibarat besi ditempa, mumpung lagi panas. Lunaklah dia, Ling. Hah? Ya, ya, Asu. Bodohlah Ai gak punya pikiran seperti itu. Ah, I'll do that. Ah, si she, Asu. Au, si she, Asu. Au, si she. Halo, bisa bicara dengan Ibu Erika? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Saya Wati, Bu. Oh, Wati. Iya, ada apa, Wat? Saya gak ngerti. Tiba-tiba dokter Hari datang ke sini marah-marah dan menuduh saya menculik Indah. Apa benar Indah diculik, Bu? Loh, bukannya kamu yang culik Indah? Belum. Saya masih mencari orang untuk menculik Indah. Sekarang Hari kemana? Dia sudah pergi dan katanya dia mau melaporkan saya ke kantor polisi. Ah, ya biar aja dia lapor ke polisi. Toh memang bukan kamu kan yang culik Indah? Iya, Bu. Tapi siapa yang menculik Indah ya, Bu? Saya juga nggak tahu. Gini aja, kamu sering-sering aja telepon ke sini. Jadi nanti kalau ada informasi tentang Indah, saya bisa segera kasih tahu kamu, ya? Baik, Bu. Terima kasih. Ma, siapa yang nelfon? Wati, ibu kandungnya Danda. Terus katanya apa? Katanya Hari datang ke rumah dia, marah-marah, nuduh dia nyulik Indah. Dan sekarang Hari sedang ke kantor polisi mau lapor. Ma, kita harus mencari jalan supaya menggagalkan rencana Hari lapor ke polisi. Iya ya. Gimana ya? Ah, iya. Bentar. Ya, halo. Hari, kamu di mana, Har? Di depan kantor polisi, Ma. Tapi kamu belum lapor, kan? Ya, belum sih. Emang kenapa? Tadi barusan Indah telepon. Apa? Indah telepon? Dia ada di mana, Ma? Katanya di rumah sahabatnya di daerah Cibubur. Tapi dia nggak kasih alamat yang jelas. Tadi katanya dia telepon kamu, tapi handphone kamu mailbox terus. Dia ngapain ada di situ? Dia bilang, family sahabatnya ngeliat dia waktu di rumah sakit. Terus cerita, katanya sahabat lamanya dia sakit keras. Terus dia buru-buru ke sana. Karena bingung, dia jadi nggak sempat telepon ke kita. Tapi dia janji katanya dalam 2-3 hari ini akan pulang. Har, kalau menurut Mama, sebaiknya kamu nggak usah lapor polisi. Kan udah jelas Indah nggak diculik, ya kan? Ya, Ma. Oke deh, Ma. Makasih ya, Ma. Iya. Gimana, Ma? Beres. Hari nggak jadi lapor polisi. Mama memang pinter. Kok potongan rambutnya begitu ya? Iya. Kenapa nggak sekalian botak aja? Kenapa sih bos ngobrol? Tuh, gua ngantuk. Semalam gua bisa tidur. Batuk-batuk tau gak sih? Udah minum obat masih aja batuk. Paginya gua minum aja 2 sendok makan. Hah? Banyak amat bos. Untung bos gak kelengar. Iya. Abis itu gua kesel sama batuk gua. Gak berhenti. Kalau gak ulangan sih gua bisa bolos, ya kan? Tapi masalahnya gua mau tidur. Ngapain tuh si Gendut? Tahu tuh. Di sana aja, Bos. Di mana? Di tempat biasa. Oh iya, bener juga. Ayo kita sana. Ayo. Oh, dia mau tidur. Oh, iya tuh. Aku punya ide. Apaan tuh? Kita kesana dulu yuk. Yuk. Hah? Kursi di sini pada kemana ya? Aduh, gua ngantuk lagi.
gimana caranya gue tidur nih? Bos, itu ada tikar tuh, bos. Oh iya, ayo kita ambil. Ayo. Kayaknya si gendut udah mau tidur deh. Terus? Sekarang lu jagain gua ya. Kalau bel udah bunyi, jangan lupa panggilin gua. Oke, bos. Iya. Bos, kenapa buka baju, bos? Lu nggak tahu gua gerah tahu? Dasar orang gemuk kan gerah. Cepet. Udah, sekarang lu jadi satpam sana. Bos. Eh, main kemana lu? Sana. Gak bisa, lewat yang lain deh. Iya, langsung. Gimana caranya ya? Supaya Putra sama Feby pergi. Nah, aku tahu. Aku ada permen di tasku. Nanti aku ajak Putra sama Feby ke kelas. Ya, bener. Wah, jadi bagus tuh, En. Yaudah, sekarang kita cepetan sini deh. Mau ngapain lu kesini-sini? Mau ketemu kalian. Mau ketemu kita-kita. Tumben. Gini, aku mau cerita. Papaku baru pulang dari Amerika. Bawa permen banyak banget. Walaupun bentuknya biasa aja, tapi rasanya udah pernah belum makan permen dari Amerika? Belum. Boro-boro ke Amerika, papa gue untuk pulang kampung aja susah. Oh gitu. Jadi pada mau enggak? Mau. Enggak mau nih. Ya udah, kita tinggal kasih. Mau deh. Ini mau. Mau? Enggak nyesel? Enggak. Ya udah, kita cabut yuk. Iya. Sama aja. Kan tadi gue udah bilang, bentuknya emang biasa, tapi rasanya luar biasa. Tenang. Nah, ini buat gue. Rasanya biasa aja ke permen gopean. Jangan salah. Ini kalau udah mau habis baru terasa keistimewaannya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.